Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya teman-teman, sekarang kita berada di Danau Biru. Danau Biru ini terletak di Singkawang Tengah, tepatnya di Jalan Wonosari atau Jalan Veteran, daerah Skip Baru, Kelurahan Roban, yang mana tadi sebelumnya videonya udah saya tunjukin arah jalan-jalannya ya teman-teman ya. Nah, di Danau Biru ini dulunya memang sempat viral dan merupakan tempat tujuan warga kota Singkawang ataupun warga Kalimantan Barat ataupun warga seluruh Indonesia kalau berkunjung ke Singkawang pengen menikmati suasana alam danau yang fenomenal ya, karena danau ini warna airnya warna biru teman-teman. Teman-teman tadi bisa lihat video-video kita yang mana Reja Vlog ini, yaitu tentang Danau Biru ini yang merupakan danau yang berada di kota Singkawang yang cukup fenomenal dan sangat membuat kita terkagum-kagum ya teman-teman ya. Nah, jadi Danau Biru ini sebenarnya dulunya adalah tempat penambangan emas ya. Nah, setelah penambangan emas itu sudah tidak berjalan lagi dan sudah tidak berfungsi lagi, maka kawah-kawah bekas tempatnya penambang emas ini menjadi sebuah danau yang mana air tanah itu mulai timbul dan mulai muncul, yang mana membentuk sebuah kubangan dan akhirnya seperti danau. Nah, seperti itu, saya juga kurang tahu dengan sejarah detailnya, tapi yang akan kita review saat ini adalah suasana alam, suasana keindahan tempat wisata yaitu Danau Biru yang ada di kota Singkawang, letaknya di daerah Roban di Jalan Wonosari atau di tempat pembuangan akhir sampah di kota Singkawang. Nah teman-teman, kalau misalnya yang dari luar yang pengen menikmati suasana alam yang indah di kota Singkawang, yang pengen ke Danau Biru, bisa ikuti panduan video yang saya buat. Nanti teman-teman bisa melihat secara langsung jalannya seperti apa, di mana letaknya dan arahnya kemana. Dan jangan lupa singgah ke sini untuk menikmati suasana alam Danau Biru yang indah sekali ya teman-teman. Apalagi ini bisa kita lihat di sana teman-teman. Nah, kita tunjukin dulu kameranya Pak. Nah, jadi ini adalah pemandangan gunung, ciri khas gunung kota Singkawang yang kononnya ini sudah lama ya, memang gunungnya sudah lama ya, bahkan dari bumi ini muncul gunung itu sudah ada pasti teman-teman. Nah, ini adalah ciri khas kota Singkawang, yaitu gunung yang dilihat secara keseluruhan seperti ibu hamil yang sedang tidur ya. Nah, jadi pas suasananya ini dari sudut manapun suasana alamnya sangat terasa sekali teman-teman. Sebenarnya lokasi ini sangat luas sekali ya teman-teman ya, termasuk di sana sananya juga tadi kita mau ke sana tapi saya ngeri-ngeri sedap ya, takut ada dinosaurus teman-teman. Jadi kita pulang lagi ya. Jadi kalau di sana mungkin ada juga danau, entah mungkin warna kelabu, warna oranye, apa ya, kita kurang tahu ya. Yang jelas danau birunya di sini mungkin lagi penetrasi, mungkin mau jadi dana pink atau apa, kita kurang tahu. Tapi gurau ya teman-teman, jangan terlalu serius teman-teman, karena ini udah bulan Juli, bulan Juni teman-teman. Nah, jadi daerah sana juga ada, terus daerah sana juga ada, daerah sana juga ada, cuman kita tidak bisa sampai ke jauh-jauh teman-teman karena cuaca juga tidak mendukung ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, simak terus video Reja. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Buat yang belum subscribe, silakan share, like, dan berikan komentar. Dan jangan juga lupa ikuti Facebook Fansfake, Facebook halaman, TikTok, dan juga Instagram Reja yang Reja buat di dalam video ini. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Reja doakan yang terbaik. Semoga yang sudah mendukung channel YouTube Reja Singkawang mendapatkan keberkahan serta kesehatan dan serta diberikan kelancaran dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Dadah.